Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita ini adalah sangat banyak dan tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat keamanan. Alhamdulillah kita tinggal di sebuah negeri yang Allah SWT telah memberikan karunia kepada kita dengan keamanan, ya, ketenteraman. Ya, kita merasakan, ya, hidup di negeri ini, keluar dari rumah kita dalam keadaan kita aman, merasa tenang, ya, terhadap diri kita sendiri maupun keluarga yang kita tinggal. Maka ini adalah tentunya nikmat yang luar biasa. Dan nikmat aman ini adalah nikmat yang asasi, termasuk nikmat yang pokok. Kenapa demikian? Karena banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita nikmati dengan semaksimal mungkin apabila tidak ada di sana kenikmatan aman. Baik itu kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita maupun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia kita. Kalau negeri tidak aman, maka kita tidak akan bisa leluasa ya mempelajari ilmu agama, tidak bisa kita leluasa dalam beribadah kepada Allah, tidak bisa kita leluasa di dalam berdakwah. Ini kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Dan kalau sebuah negeri tidak aman, demikian pula kita tidak bisa menikmati harta yang kita miliki, tidak bisa kita berbisnis dengan tenang, tidak bisa kita sekolah ya dalam keadaan kita tenang, tidak bisa kita ya pergi ke kantor dalam keadaan kita tenang. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman ini adalah nikmat yang besar. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, ya, di dalam dua tempat beliau alaihissalam meminta kepada Allah nikmat aman sebelum ya nikmat rezeki. Ya, dan nikmat aman sebelum nikmat ibadah kepada Allah SWT. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran bahasanya Allah SWT mengatakan wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Dan ketika Ibrahim berkata, berdoa meminta kepada Allah, Rabb, ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Ya, kemudian berikanlah rezeki kepada penduduknya. Meminta keamanan baru meminta rezeki. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa idh qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri aman dan jadikanlah atau jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Meminta keamanan terlebih dahulu, baru meminta kepada Allah supaya dijauhkan beliau dan juga anak keturunan beliau dari menyembah berhala. Sehingga di sini para ulama ya mengambil kesimpulan bahwasanya nikmat amannya adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Ibadah, kalau tidak ada di sana rasa aman, tidak akan maksimal. Demikian pula, ya, aktivitas dunia, kalau tidak ada rasa aman, juga tidak akan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama kita jaga nikmat aman ini. Pertama, ya, kita tanamkan tauhid. Ya, karena tauhid, ya, mengisahkan Allah dalam ibadah, ini adalah termasuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT ketika mengingatkan orang-orang Quraisy, di ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i wa shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah kepada Rabb dari rumah ini, yaitu Ka'bah. Karena Allah SWT dialah yang telah memberikan mereka rezeki atau amahum min ju', memberikan makan kepada mereka, menghilangkan kelaparan mereka, wa amanahum min khauf, dan dialah Allah SWT yang telah memberikan mereka keamanan.
maka termasuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat aman ini, dan supaya nikmat aman ini terus ya Allah SWT jaga di negeri kita, kita harus menegakkan tauhid. Tanamkan tauhid pada diri kita dan orang yang ada di sekitar kita, dan teruslah para dai, para asatidzah yang mengajak kepada tauhid, ya supaya negeri kita ini dijaga keamanannya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mendakwahkan pemahaman salaf. Karena pemahaman salaf, ya pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang benar. Dan itu adalah pemahaman yang akan membawa keamanan di masyarakat kita. Adapun pemahaman-pemahaman yang lain yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, maka itu adalah membawa kepada ketidakamanan. Karena mereka membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang radikal, yang menyimpang dari jalan yang lurus, bukan diajarkan oleh para salaf. Maka dengan kita menyebarkan pemahaman salaf di tengah-tengah kaum muslimin, ini akan membawa keamanan insyaallah bi'idznillah. Kemudian juga yang ketiga di antara cara untuk mendapatkan keamanannya adalah masing-masing dari kita, baik penguasa, pemerintah maupun masyarakat, marilah kita berusaha untuk menerapkan dan melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena syariat ini Allah SWT turunkan tentunya dengan hikmah. Ya, Allah turunkan dengan dasar ilmu. Ini adalah untuk kebaikan manusia, untuk keamanan manusia. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, dia dibunuh. Ya, dan orang yang berzina, apabila dia adalah orang yang muhsan, yaitu orang yang sudah pernah menikah, maka dia dirajam. Ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari apa yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan. Dan tentunya syariat bukan hanya terbatas ini saja. Yang jelas, ya, apabila kita melaksanakan syariat Allah, maka insya Allah bi'idznillah semuanya akan merasakan keamanan. Ya, ini demikian pula tentunya doa. Ya, doa dari kita semuanya meminta kepada Allah SWT, ya meminta kepada Allah supaya Allah SWT memberikan keamanan ya kepada negeri ini. Dan tidak lupa di antara cara untuk menjaga keamanan adalah dengan kita senantiasa bersama pemerintah dan juga penguasa. Itu mendengar dan taat kepada mereka. Ini adalah termasuk prinsip dasar yang di dalam agama Islam. Dan dia adalah termasuk sebab ya bersatunya umat, dan dia adalah sebab ya terjaganya keamanan di sebuah negeri apabila masyarakat ya mereka menaati dan juga mendengar pemerintahnya. Dan ayat serta hadis yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendengar dan juga taat kepada pemerintah ini banyak sekali, dan hikmah ya mendengar dan taat kepada pemerintah diantaranya adalah untuk supaya kita tetap ya bisa merasakan nikmatnya aman di sebuah negeri, yang dengannya kita bisa mendapatkan tentunya faedah-faedah yang banyak, baik yang berkaitan dengan agama kita maupun dunia kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.